Johnny my friend, welcome back to Ben Spencer Rocky Channel. Nah, biasanya kita bahas Toyota, John, di channel gua. Nah, ini kebetulan kita memang membahas mobil Jeep. Jeep Cherokee sendiri mempunyai tempat di hati gua ya, karena memang dari kecil, dulu waktu kecil itu nyokap pernah punya, si mami itu dulu punya, pakai tahun 94 limited, automatic, dimana dulu gua kan masih kecil tuh, main-main di bagasi belakangnya ini, pakai bed cover, wah, lo rasanya kayak punya rumah berjalan tuh kalau masih kecil bro, silakan. Oh, ini kalau nggak ada subwoofer ya, dulu kan ban serep sempat dicopot juga, jadi dipasangin bed cover sama nyokap, lo main-main bisa lompat-lompat ke depan tuh kayaknya rasanya seru banget. Nah, oke, balik lagi ke mobil yang kita akan bahas. Jadi ini adalah Jeep Cherokee, di mana Jeep Cherokee sendiri itu adalah mobil hobi orang Indonesia ya, tepatnya orang Jakarta, karena memang Jeep ini sendiri walaupun bensinnya terkesan kayak Dracula, tapi banyak yang tetap nyimpen ini untuk dipakai Jeep kota. Jadi mungkin dibilangnya di modif-modifnya ala-ala Jeep kota kali ya ini. Jadi ya, memang sebenarnya Cherokee sendiri di dunia ini menurut orang itu salah satu mobil 4x4 yang memang mesinnya sangat-sangat kuat dan tangguh. 4000 liter cc-nya itu walaupun bensinnya Dracula, ini mesin terbukti tangguh dan gak rewel sama sekali. Jadi yang akan kita bahas ini adalah Jeep Cherokee Limitree. Kenapa disebut Limitree? Karena dia sebenarnya basicnya limited, cuman ada beberapa spek dari Cherokee Country yang dimasukin ke mobil ini. Karena mobil ini tahun 98 itu hanya keluar sebanyak 60 unit di Indonesia, dan memang perbedaan-perbedaannya seperti joknya sudah mengaplikasikan joknya Country, lalu di tengah sudah ada output AC ya. Udah gitu ada beberapa barang-barang yang memang seharusnya ada di Country, ada di sini. Seperti contohnya cruise control, yang memang yang limited biasa itu tidak ada cruise control, namun yang ini ada karena dia tahun 98. Dan juga memang Limitree sendiri di Indonesia harganya sekarang sudah menyentuh kepala 3, Johnny my friend. Jadi cukup banyak yang akan dibahas, nanti biar sohib gua si PK yang akan membantu bahas ya. Jadi John, ini kelihatannya sebenarnya kayak Jeep Cherokee standar ya. Ya. Cuman kalau kita runut-runut lagi, emang barang-barang yang nempel nih ngeri-ngeri ya. Contoh-contoh ya, kita lihat ya, dari kakinya sendiri pakai pelek apa, John? Icon nih, di peleknya Icon. Memang kayaknya pasangan pelek buat di Cherokee. Paling ikonik paling, juga ya buat paling, Cherokee ya. Paling pantas lah ya. Paling pantas ya. Jadi gini, memang Cherokee sendiri kalau lu punya gaya Jeep Jakarta style banget ya, kayaknya memang nggak boleh keluar dari fender ini ya. Jadi memang harus bermain dengan gaya seperti ini. Nah, velgnya Icon 16, bannya minimal harus apa, John? BFG. Ban paling ganteng. Itu udah harus ya. Pemilihan bannya juga nggak boleh profil yang terlalu. Ini profil berapa, John? Ini 265 ya. Kayaknya nggak nyampe, John. Enggak, 235. Nah, lu bayanginnya 235 kan? 235. Fortuner aja kan pakai minimal 265 kan? 265. Jadi memang 235, 65, 16 nih paling favorit buat Cherokee ya? Iya, ini 17. 16, John? Pasti? Iya, 16. Nah, Icon itu memang selalu peleknya 16, dan memang kalau memang ternyata pakai profil ban seperti ini, sebenarnya tidak disarankan untuk main heavy off-road ya. Iya. Ya ada mobilnya bisa nginep di hutan ya. Nah, ini sebenarnya kayaknya kalau lihat dari kembang ini bukan ATKO 2 nih, John. Bukan. Masih ban tua ya? Ban tua. Jadi memang BFG-nya masih ngikutin period korek, tapi tahunnya dia kayaknya ya. Kok kemudahan juga nggak cocok ya? Nah, selera sendiri balik ya. Jadi memang kalau mau bikin Cherokee itu alirannya berbeda-beda nih, John. Kayak Cherokee yang sebelum kita bahas di vlog sebelumnya, itu kan memang pakai shocknya aja udah pakai provider yang reservoir, terus bannya juga BFG-nya yang
MT ya? Iya. Dan juga bannya gede banget ya. Itu pakai pelek apa sih? Gue lupa. Sahara ya. Sahara ya. Sahara punya Saharanya TJ. Ya. TJ. Itu juga cukup unik tuh. Iya. Model steel wheel tapi harganya sih udah kacau ya. Iya. Nah, ini kalau Icon sendiri belinya berapa duit, John? Nggak mungkin di bawah 10 juta kayaknya. Belasan ya. Jadi belasan, tapi gini, punya duitnya belum tentu bisa nemu pelek ya. Iya. Karena orang nggak jarang ada yang mau ini ya. Tapi John, gua pernah lihat John, ada Toyota Rush pakai pelek ini John. Emang itu muat? Juga. Muat ya? Muat. PCD-nya sama? PCD-nya sama. Berarti buat teman-teman yang nonton harus tahu nih, PCD-nya Cherokee 5x 114. Berarti bisa ya? Pelek-pelek standar dia memang sering dipakai di Innova ya? Kayak misalnya gaya-gaya OM look gitu ya. Oh iya. Yang paling lima tuh ya. Iya. Ya, memang sebenarnya pelek limited tahun 94 tuh paling murah ya untuk cari pelek Cherokee yang aftermarket ya. Cuman itu dia, jangan sampai pakai pelek-pelek yang tidak masuk ke style dia, jadinya ntar harga mobilnya tidak mendongkrak ya. Terus apa lagi John? Ganti John. Shock breaker pakai apa nih John? Pakai Ome ya, heavy duty. Ome heavy duty, yeah. Old Man MU berarti ya. Yeah. Old Man MU. Nah, kemarin kan lu pakai pacaran juga di mobil. Enak gak? Larinya sih jambaknya enak. Bensin ya gak enak ya? Bensin. Tiap liat kok bensin maunya ke kiri ya. Nah tapi lo kan bawa cewek lo gitu, pede gak jauh kaca bening gitu ya? Pede. Diliatin orang gak? Diliatin. Masih diliatin? Diliatin. Jadi mobil begini kan kalau misalnya selalu bersih tuh pasti diliatin orang. Kayak gini nih, kinclong gitu ya. Yeah. Jadi orang pasti ngeliatin aja nih. Nah, tapi kalau lu suruh bawa harian ini, sanggup gak? Enggak. Nggak sanggup isi bensinnya ya. Nah, ya itulah sebenarnya Cherokee ini mungkin masuk kategorinya udah jadi mobil segmentasi. Iya. Mobil hobi ya. Mobil hobi, mobil weekend mungkin ya. Iya, jadi memang weekend lo, jadi gini, di Jakarta ini udah agak susah nyari Cherokee yang memang kondisinya masih finish ya. Kebanyakan Cherokee itu kan dipakai untuk off-road, untuk apa, banyak yang gardannya udah pada patah, chassisnya udah pada patah, jadi kalau bisa jangan beli yang udah patah pinggang, gak enak John. Nah, apalagi John yang boleh diganti John, kita buka mesin yuk. Nanti kita lihat-lihat mesinnya, memang ada beberapa barang pas yang boleh diganti mahal, jadi biar kalian tahu aja. Katanya intake-nya bokok tuh apa John maksudnya? Oh, itu mahal tuh ini katanya. Ini ya katanya itu mahal tuh, ini lumayan mahal ya, jadi intake bongkok TJ terus banyak barang-barang mungkin mesin. Dia selangnya begitu kali ya di bongkok gitu. Mungkin ya. Nah, berbeda dari yang sebelumnya yang kita punya 94 kan full system borlak, full system. Kalau yang ini ujung doang ya. Bukan apa, tabung doang. Boleh lu coba ke jam suara jam biar denger jam. Jadi memang kalau 4000 cc itu tenaganya harus pakai borlak ini kan, posisi karena memang Borla sendiri adalah salah satu knalpot aftermarket yang paling banyak dipakai di semua Jeep. Kalian dengar? Suaranya itu lah John, American style banget memang. Geber John. Let your engine sound aja yang biar orang tahu gitu kan. Nah, ini sendiri towingnya sendiri nih, ada towing juga di sini, towing bar. Ini merek Jeep juga. Ini lumayan mahal nih, nyari barangnya susah. Biasanya nggak ada nih ya, jamnya. Iya. Nah, ada sambungannya lagi ya berarti. Ada sambungan lagi ya? Ada pentolannya gitu. Iya, cuman kayaknya lebih manis gini ya. Iya. Nah, lucu ya ban serepnya dia di dalam ya. Iya, ban serepnya di dalam. Jadi kalau ada rusak-rusak, mesti spare tire ngambil dari dalam ya. Ininya juga bawaan ya. Spare tire cover ya, sarungnya. Iya. Terus ini ada apa? Cargo net. Udah gitu ada toneo covernya juga nih ya. Iya. Cray. Nah, jadi ini speaker, dudukan speaker juga masih bawaannya, lucu ya. Iya. Terus ada kompas, ada buat temperatur udara di situ ya, sama lampu buat itunya ya, apa spotlightnya di situ ya. Terus joknya John, katanya kan beda John. Apa yang bikin beda John? Oh iya, dia udah kayak sofa ya. Kalau yang dulu kayaknya nih lebih tuh kayak sofa ya, dia nggak ada selang di samping sini ya. Ini karena joknya udah model country ya. Dia jadi struktur sofanya beda ya. Tapi udah electric seat kiri kanan ya. Electric seat kiri kanan. Yang kemarin electric seat kiri kanan ya?
juga ya. Kayaknya kiri kanan deh. Lupa-lupa juga ya, coba pada tambahin deh. Nah, ini speakernya juga masih bawaan Akusound by Jensen ya. Ini stick. Akusound. Iya, Akusound by Jensen ini lumayan juga nih. Maksudnya barang sepele, cuman sebenarnya kalau ketika masih lengkap kayaknya mobil antik enak aja gitu dilihat ya. Terus memang Cherokee itu kayaknya lebih bagus nggak ada footstep ya. Iya. Jadi kalau mau main bingungnya gini John, kalau kita mau main tinggi mobilnya berarti gimana naik ya kalau nggak ada footstep? Serba salah ya. Tapi memang ini mobil selera sih, kalau menurut kita berdua sih memang nggak bagus dimainin Bigfoot ya. Iya. Bagusnya gini-gini ya, Jeep kota ya. Jadi memang iya, lagi pula gini. Ini kita punya Jeep. Ini kan mobil antik ya. Kalau lu bicara Rubicon mungkin orang-orang yang udah kebanyakan duit ya. Ini kan udah mulus gini, kayaknya kalau masuk hutan sayang ya. Sayang. Cek tuh hancur-hancur lagi, berat-berat lagi. Ini kan bukan barang murah itu kan ya. Iya, emang fog lampnya sistemnya buka gini. Oh, nah, kayak topi gitu lah. Jadi memang ini pemanis ya, kalau nggak ada ini kayaknya rasanya kosong banget ya. Setelah ada ini, oh ini daymaker ini. Headlampnya juga aftermarket ya? Daymaker, udah LED. Udah LED ya? Apa aja? Daymaker. Wih, terang ya? Terang. Nah, memang sebenarnya pemilihan lampu juga sangat penting. Ketika kita punya mobil tua, minimal lampunya harus putih. Putih ya, terang ya, jadi kayaknya jadi fresh. Fresh, tapi ininya jangan diganti putih ya. Yeah. Ini memang ciri khas dia ya. Kalau ini yang diganti putih, jadinya kurang dapat American nih. Kalau American kan emang ciri khasnya oren-oren. Iya, oren-oren gini ya. Nah, John, ceritain dong sedikit tadi first impression lo bawa mobil ini gimana? Mobil ini sih enak ya pakainya sebenarnya. Torsinya jambak ya. Iya. Cuman kalau memang nggak ada masalah di isi bensin sih harian ya aja enak-enak banget nih mobil, maksudnya torsinya, suaranya juga enak. Yang bikin enak mungkin suara starternya kali ya, brrrr gitu ya, kayak bener-bener American style ya. Ibarat di mobil-mobil sekarang mungkin lo udah nggak bisa beli suara kayak begini. Mobil sekarang tuh walaupun kencang CC-nya juga nggak bisa segede zaman dulu ya, jadi torsinya memang harus small gitu ya. Nah, John, kasih tips dan trik ketika lo mau memilih Cherokee. Kan harganya variatif nih. Ada yang 120 juta, ada yang 170 juta. Bahkan tadi gua ngeliat di Instagram ada yang buka juga 2XX million. Yeah. Even dia bukan limitri. Apa yang membuat harga mobil ini makin spesial sekarang? Mungkin mobil kayak begini ibaratnya kayak mobil koleksi udah ya jatuhnya ya. Jadi semakin original mobilnya mungkin harganya bisa makin tinggi, dan kalau misalnya nggak original pun mungkin yang restorasinya proper dan bagus ya bisa juga harga jadi tinggi. Jadi memang harus ya, mungkin lebih enak terutama sama orang yang kenal kali ya kalau belinya. Jadi ngerti ya mobilnya. Iya, jadi tahu historinya, tahu dia rawatnya. Jadi kayaknya mungkin kalau menurut gue yang bikin mobil ini makin lama makin mahal, gini, yang kepengen pakai mobil ini banyak ya, banyak. Cuman barangnya nggak ada. Yeah. Akhirnya mau nggak mau dilego, dipaksa jual dengan harga mahal. Yeah. Udah belinya mahal, pasti dimodif lagi kan? Yeah. Harganya jadi makin mahal kan? Besok besok ada yang pengen beli, ya udah jadi mahal lagi ya. Yeah. Jadi memang begitu. Jadi mobil ini nggak bisa kita patok harga kayak kita beli Fortuner ya. Tapi ya dibilang mahal, memang mahal sih barang-barang Jeep ya. Maksudnya aksesorisnya
Iya. Ya, misalnya suspensinya semua ya memang mahal-mahal. Jadi memang sebenarnya ya balik lagi udah jadi mobil hobi sih ya. Yeah. Kayak Jeep Jeep Sahara yang TJ aja tuh udah harga udah ngaco ya. Udah. Yang Matic ya. Nah, itu juga. Itu udah 600 juta lebih ya. Itu kalau dipikir udah gak masuk akal. Mendingan beli Rubicon ya. Kalau ini harganya ya masih kepala 3, masih oke lah. Masih ya udahlah ya. Karena kalau udah kepala 6, hitungannya gue mendingan beli Rubicon yang banyak sih. Iya, karena memang sebenarnya Cherokee setelah generasi ini, Grand Cherokee atau Grand Cherokee yang sekarang kayaknya kurang maksu ya deh. Iya. Kenapa ya? Itu udah kurang klasik lagi ya modelnya. Klasiknya kotaknya tuh modelnya. Apa karena model udah nggak boxy-boxy gitu lagi deh? Mungkin. Jadi kan modelnya nggak ini ya. Buktinya kalau misalnya dia kita lihat Rubicon dia modelnya masih boxy-boxy masih laku. Iya. Makanya mungkin G-Class tuh mempertahankan boxy-nya karena memang ciri khas mobil 4x4 tuh lebih baik boxy ya. Mantap John, oke. Nah, jadi kesimpulannya kalau kalian ingin mencari Jeep seperti kata Hendri tadi, kita harus mencari semakin original dan itu semakin bagus. Salah satunya adalah yang paling penting adalah interior harus original. Kalau cat kita tidak bisa mencari yang original sekali karena memang sebenarnya ini kan mobil lu udah lama ya. Susah ya. Kalau lu lebih baik mana pilih original tapi bule apa udah repaint tapi segar? Itu bingung tuh John. Ya balik lagi sih ya. Balik lagi ke budget gitu ya. Iya. Susah ya. Tetap ya. Kalau original pasti nggak bisa dipungkirin. Ada yang botak-botak ya udah pasti lah. Iya, bingung kan mata nggak enak juga lihat. Nah, jadi sebenarnya tergantung selera orang aja. Apakah orang itu? Tapi yang jelas mungkin harga barang original sama repaint pasti beda ya. Beda pasti. Jadi tergantung kalian aja maunya yang mana ya. Sekarang ada orang nggak mau toleransi, ya udahlah lebih baik gue beli yang original aja. Ya. Ada orang yang nggak mau pusing, gue beli mau buat pakai kok, mending gue beli mulus. Tergantung, yang penting mobilnya itu tidak ada bekas tabrak, apalagi sasis patah ya kalau Jeep ya. Itu udah paling penting, terutama tuh John. Jadi kalau banjir sih jarang ya mobil tinggi begini. Ya John, ini banjir John ya, jangan kan banjir. Nih hujan aja kena keluar mobilnya John. Namanya mobil hobi ya, hujan ya. Kadang-kadang lu lihat ya, kalau orang-orang yang car entusias banget ya, hujan malah ngumpet ya. Iya. Padahal juga beda juga gini. Ini lu tahu nih sore mau hujan, pagi lu tetap nyuci mobil gak? Cuci. Kadang bingung ya. Udah tahu sore bakal hujan, kayak lu gini. Lu udah tahu bakal lapar, tapi kenapa lu makan? Bingung gak lu? Itu juga bingung ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton dari review ini. Jadi kita memang tidak ada sesi test drive karena cuacanya tidak mendukung ya. Sayang mobilnya ya, kalian juga tahu ya, paham ya. Jadi buat kalian lihat-lihat aja, nanti Om Dimas kasih detail-detailnya biar kalian bisa lihat. Nanti kalau kalian suka bisa di subscribe aja channel kita biar kita tambah-tambah lagi konten-konten menarik tentang Jeep lainnya. Jadi ini adalah konten Jeep kedua kita, Jeep Cherokee tepatnya. Nanti untuk Jeep-Jeep yang lain akan kita lengkapi lagi video-videonya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di subscribe. Thank you, bye-bye.